malam ini ada rombongan pemudik gratis yang baru saja tiba di Pendopo Kabupaten Kudus dan akan disambut oleh Bapak PJ Bupati Kudus ya. Ini adalah rombongan pertama pemudik gratis yang tiba di Kabupaten Kudus. Rombongan pemudik dari Jakarta yang baru saja tiba di Pendopo Kabupaten Kudus. Ya, ini adalah rombongan pemudik yang baru saja tiba di Pendopo Kabupaten Kudus. Rombongan pemudik dari Jakarta yang difasilitasi oleh Pemkab Kudus yang menggunakan 3 bus.
dari grup FKMK minta nanti deh untuk tahun depan ditambah armadanya, karena tadi masih banyak yang pulang balik gak ketemu. Ya saya sendiri sampai tadi numpang-numpang. Ya terima kasih dari FKMK mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gak apa-apa, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama-tama tentu kami teman-teman KMK pada Forkopimda ada Pak TNI Polri juga mengucapkan selamat datang nyampe di Kabupaten Kudus, kampung halaman. Saya lihat juga wacah-wacahnya sudah berbinar, kita wis rak koper rak sabar pengen binar tapi musuh Pak. Ya namanya lebaran pasti kan agak lebih lama daripada biasanya. Mungkin kalau biasanya 8 jam, 9 jam nyampe, ini tadi informasinya 12 jam, 13 jam. Oke, wong jenenge setahun pindah mboten napa-napa kan gitu nggih. Nah, yang penting Bapak Ibu semua sudah sampai di sini dalam kondisi sehat walafiat. Terus ketam maleng nggih saged kepanggih sanak saudara. Nah, nanti kalau yang napa ziarah nggih ziarah. Terus kemudian botol nggih botol. Nah, semoga nanti teman-teman yang sudah sampai di Kudus kembali ini betul-betul bisa menikmati nuansa Idul Fitri di kampung halaman. Nggih, mungkin-mungkin nanti saged tebaran takbiran sareng-sareng, salat Id sareng-sareng, ziarah sareng-sareng gitu. Dan jangan lupa nanti kita merayakan Idul Fitri dalam suasana gembira, dalam suasana fitri, sehingga kemudian sedoyo yang sampai Kudus ini betul-betul membawa kebahagiaan baik yang di Jakarta kemudian dibawa ke Kabupaten Kudus. Ini fasilitas yang disediakan oleh Pemkab, sedikit banyak semoga bisa membantu. Tadi kalau ada masukan bisnya kurang kita pertimbangkan tahun depan, ngoten nggih. Mungkin-mungkin yang enggak keangkut bisa keangkut di tahun-tahun berikutnya. Saya kira yang noten yang bisa kami sampaikan. Oh iya, niki wonten snack, wonten minuman. Kalau ada yang capek-capek, ada kesehatan di sebelah sana, pokoknya pastikan jenengan semua sampai rumah dalam kondisi sehat walafiat. Kalau enggak ada keluarganya yang jemput, itu ada bis nanti. Disiapkan bis untuk kemudian diantar ke tempatnya masing-masing. Nggih, mugi-mugi pelayan ini membantu panjenengan sami, ngoten nggih. Nggih, mohon doanya juga nanti lebaran di Kudus ini aman, nyaman, kemudian dalam kondisi fitri dan membahagiakan semua orang. Saya kira ngoten mawon, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan, monggo dipersilakan Bapak Ibu pemudik yang mau minum atau mau ngambil snack silakan. Yang merasa kurang sehat setelah perjalanan kita juga sediakan tenaga kesehatan, silakan kalau mau cek dan sedia di mana. Dan Bapak Ibu yang pemudik yang tidak dijemput silakan nanti bisa merapat ke bawah Beringin. Kita juga rumahnya masing-masing. Yang belum dijemput dari pihak keluarga silakan bisa berkumpul untuk didata dan diantar ke kecamatan masing-masing. Mbak, mau tanya sebentar. Ya, ini boleh. Mudik dari mana? Saya dari Jakarta Barat. Rencana ini mudik ke mana? Saya ke Kudus, ke Kecamatan Kaliwungu. Kaliwungu? Iya, betul. Dari sana jam berapa tadi? Tadi dari sana saya berangkatnya pagi jam 6:30, kemudian ada registrasi dulu, dan menunggu sampai jam 12 baru kita start jalan. Gimana perjalanannya, lancar? Alhamdulillah lancar, cuma di Semarang ada banjir sih ya, agak macet di Semarang. Terus gimana pendapatnya dengan adanya mudik gratis ini? Alhamdulillah saya berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Pemprov Jawa Tengah dan Kudus yang memfasilitasi masyarakat sehingga kami dapat mudik dengan free ya biayanya. Jadi dari rakyat untuk rakyat kami berterima kasih sekali. Terus jajannya juga banyak banget. Jadi alhamdulillah kami senang sekali. Di Jakarta kerja atau? Saya kuliah di Jakarta. Ini baru pertama kali ikut mudik gratis atau iya, kemarin sudah? Baru pertama kali ini, sebelum-sebelumnya saya mudik mandiri. Karena saya Utami Amalia.
Utami Amalia. Dari Kaliwungu ya? Betul. Terima kasih. Sama-sama. Bu, tanya-tanya sebentar. Ini tadi dari sana jam berapa? Jam berangkatnya jam 12 keluarnya. Oh, terus gimana perjalanannya, lancar? Ada di titik-titik macet. Di mana titik macetnya ya? Kira-kira di Semarang macet. Semarang macet. Ya. Alhamdulillah semuanya macet. Terus ini baru pertama kali ikut mudik gratis atau kemarin tahun-tahun kemarin sudah pernah? Tahun kemarin ikut off online, sekarang ikut FKMK. Gitu. Yeah. Gimana pendapatnya bisa mudik gratis kali ini? Menyenangkan sekali, Pak. Para FKMK-nya, para timnya FKMK ramah sekali, memuaskan. Terus fasilitasnya bagus. Seperti itu. Terus ini mudik bareng siapa saja ini? Bareng keluarga. Bareng keluarga ya. KKI. Di Jakarta sudah berapa lama? Sekitar 15 tahun. 15 tahun. Terus ini di Kudusnya, di Kudus mana? Kudusnya saya di Melati Norowito, Kecamatan Kota. Oke. Nama lengkapnya siapa? Saya Amborowati. Amborowati. Yeah. Terima kasih Bu. Iya, yeah, sami-sami. Kenapa Titi? Keluarga sama siapa aja? Dalam? Keluarga sama siapa aja? Anak sama kakak. Monggo, Pak. Beberapa koordinator, jadi untuk apa informasi kapan berangkatnya, kapan kita berhentinya, semua sudah terkoordinasi. Itu aja, terima kasih. Nama lengkap Erik Fadli Iswantoro dari Gebok, Desa Gedung Sari. Ya, ya. Untuk Kecamatan Gebok yang tidak dijemput keluarganya, mohon merapat di bawah tiang bendera.